Dan fi asmiha arba'atu anharin nahrani batinan wa nahrani zahirani. Dan tiba-tiba pada tunasnya ada empat sungai, dua sungai yang batin dan dua sungai yang zahir. Kalau yang batin berarti tak tampak oleh mata, kalau zahir berarti tampak oleh mata belakang. Fakohala mahadi al-anhar, lalu dia berkata, Rasul, sungai apa ini? Ya Jibril, wahai Jibril. Qala, dia menjawab, amma al-batinani wa na'rani. Adapun yang batin, dua yang batin yang tak kelihatan oleh mata, maka itu dua sungai yang ada di surga. Wa amma zahirani fannir wa furani. Dan adapun yang zahir, yang
fi riwayati annahu ra'a Jibril anhu inda sidratil. Dan pada satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat akan malaikat Jibril di sisi pohon sidratul muntaha. Inna sidratil di sisi pohon sidratul muntaha. Walau situ mi'ati janamin. Dan bagi malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. 600 sayap lebihnya sama 600. Kullu janamin minha fatsadaru. Setiap sayap daripadanya sungguh menutupi akan kuku kaki langit atau ya, apa jagat raya. Satu saya menutupi kaki langit satu doang, bagaimana 6? Yatanasaru min ajni'ati antahamiru aduru wal yaku mimma la ya'lamu illallah ta'ala. Yatanasaru bertebaran min ajni'ati daripada sayap-sayap malaikat at-tahawim ad-duru wal yaqut. Tahu ini kalau diartikan tahu ini dia itu sesuatu yang dilihatkan. Tanasaru min ajniati at-tahawulu ad-dul yaqut. Bertebaran butiran-butiran mutiara. Bertebaran butiran-butiran mutiara dan intan permata. Jadi bertebaran dari sayap-sayapnya itu butiran mutiara, mutiara dan intan permata. Masya Allah. Mimma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Daripada sesuatu yang tidak ada yang mengetahui akan dia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tahu hanya Allah. Kita percaya aja lah, jangan begitu. Kayak Abu Bakar, beliau itu kalau dibilang sama Nabi Al-Ahay, makanya beliau digelari dengan Siddiq.
atau karwati wairah abimakuni. Tidaklah aku ajak seseorang kepada Islam kecuali ada baginya mikir-mikir dulu. Jangan kayak begini, mikir-mikir dulu. Wairah abimakuni kecuali Abu Bakar. Iya, iya. Jadi Abu Bakar dan iya aja. Kita begitu. Ya, Abu Bakar kan begitu Abu Bakar. Ada sekelompok orang Quraisy, kafir Quraisy datang ramai-ramai ingin menghinakan Rasulullah SAW. Diadukan kepada Abu Bakar. Abu Bakar datang ramai-ramai Abu Bakar. Ini, ya. Dia manggilnya Muhammad aja. Muhammad naik pelangi. Muhammad naik pelangi. Cuma beberapa waktu. Ente percaya kan? Naik pelangi. Pertama bapak kita dia udah langsung benar. Kita kesini lagi. Apa benar itu? Sayyidina Muhammad SAW ngomong begitu. Benar, saya benar. Saya benar. Saudaraku, aku benar. Saya benar. Benar. Mungkin puyeng aja tu orang Abu Qurais. Dan bukan Nabi yang ngomong, orang kafir Quraisy yang mau jelek-jelekin Rasul datang kepada Abu Bakar Siddiq supaya Abu Bakar Siddiq ilfil. Bukan ilfil, mana mungkinan orang cinta begitu. Nah kita iya aja. Setelah itu baru mikirnya kan, mikir bagaimana supaya bisa masuk akal semuanya. Bagaimana supaya semuanya masuk akal? Cari kita apa, kita dukung dengan akal cerdas kita. Dengan sebab itulah Abu Bakar Siddiq diberikan oleh Rasulullah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan kepercayaan. Semua aku zahal kaum sambil, kemudian Nabi, aku ini aku lusur. Nabi menelusuri. Asyarat
Jadi di pintunya tertulis sodakoh itu ganjarannya 10. Minjem itu, memberi pinjaman itu ganjarannya 18. Ada tulisan begitu. Jadi tertulis di pintu surga ya, sodakoh ganjarannya, pahalanya 10. Minjemin ganjarannya 8. Di pintu surga tertulis. Di roti aliso tulisannya ini satu pahala 10 ya. Qala ya Jibril ma'anu qardi afdalu min as-salafati. Lalu Rasul bertanya, ya Jibril, apa keadaannya, apa halnya, bagaimana tuh bisa begitu masa itu ya, minjem lebih afdal daripada sedekah. Minjemin lebih afdal daripada sedekah. Minjemin lebih afdal daripada sedekah. Qala, yang menjawab, li anna sa'ila yas'alu wa indahu syai'un. Karena orang yang minta dia minta dan di sisinya ada sesuatu. Orang yang minta itu di sisinya ada sesuatu. Orang yang minta kadang dia punya tapi masih minta. Coba boleh dicek, orang yang suka minta-minta dia punya enggak? Punya. Sediain beras, makan nasi sama garam, hidup nggak?
usaha buruk dikasih kamu beras di usaha ini, pulangkan. Saya yakin orang yang seperti itu nanti satu saat Allah kasih keberkahan. Ya sabar dengan kurangnya. Saya dulu masih kecil seringnya namanya makan nasi sama garam doang. Sering. Daripada makan ikan ayam, ya, sayur apel gitu, tapi boleh makan. Mana nikmatan namanya yang tadi? Makan nasi pakai garam. Sama. Sambil kita punya usaha, sambil kita belajar. Insya Allah satu usaha. Allah kasih keberkahan. Beli motor baru utang, motor bekas utang, motor bekas mati nggak? Nggak apa-apa yang bekas tuh. Iya, kalau nggak mampu yang lama-lama bekas baru ya. Sampai. Biasa kita mulai dari sejak dini gitu. Sekarang. Izan maka tiba-tiba ia Nabi bi anharin. Ketemu sungai. Min laban ketemu dengan sungai. Mereka ketemu sungai. Terbuat airnya air susu. Lam yatabayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Wa anharin, dan sungai. Min khamrin lazzatin lisyaribin, sungai yang airnya dari khamar, yang lezat, yang enak bagi orang yang minum. Insyaallah. Surga boleh. Di sini makan minum khamar, nanti di sana enggak minum khamar. Ayo, kau minum di sini apa di sana? Walau setetes jam. Walau setetes jangan, walau sebelah jangan, jangan pernah ngelihat kalau sejauhnya jauhin sejauh-jauhnya, nanti di sana nggak dapat, nggak makan. Jauhin dari yang itu. Wa anharin, dan sungai min asalin musaffa, sungai yang airnya daripada madu, yang murni, jernih, madu. Jadi ada sungai airnya madu. Di mana tuh? Oh, di sini ada sungai madu.
dan biha tiba-tiba di dalam surga itu ada jana bizulukluki, jana bizulukluki. Rumah-rumah terbuat dari mutiara. Masya Allah. Di surga. Rumah-rumah terbuat dari mutiara. Kubah-kubah itu maksudnya rumah. Wa idzan rumanuha kad dalai. Dan tiba-tiba ada, ya tiba-tiba maksudnya ya, ternyata di sana ada juga apa? Ada buah delima di surga. Buah delima. Nah, besarnya seperti timba model. Sampai akhirnya istri yang soleh.
dari dunia sampai apa siapa? Kalau istri yang solehah, suami yang soleh, nanti itu disana sama-sama enak. Maka kita upayakan biar bisa menjadi pasangan suami istri yang soleh-solehah, menyatu terus, bahagia terus dari dunia sampai. Mudah-mudahan keluarga kita bisa begitu. Amin.